Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Baitturrahmah, Bapak Dr. Randika Rafli SP Ongrat. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Unit Student Support Fakultas Kedokteran Universitas Baitturrahmah. Yang kami hormati Ibu-Ibu Narasumber dan Bapak-Ibu Panitia kuliah umum pada pagi hari ini. Serta yang sangat kami sayangi, ada adik mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baitturrahmah dari Prodi Kedokteran dan Farmasi Klinis. Puji serta syukur, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara kuliah umum penguatan motivasi dan coping mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baitturrahmah. Salawat beserta salam, marilah kita diahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, adik-adik mahasiswa yang kami sayangi, karena acara kita hari ini dilakukan secara daring, maka kepada adik-adik diminta untuk menghidupkan kamera, volume dalam kondisi yang optimal, dan mikrofon dalam kondisi mute selama acara berlangsung. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati serta adik-adik yang kami sayangi, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Baitturrahmah kepada yang terhormat Bapak Dr. Randika Rafli SP Ongrat. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu dari Unit Student Support, dosen dan panitia acara hari ini yang kita sayangi, dari mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, undangannya berarti angkatan 18, 19 dan 2020. Puji dan syukur kita panjang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmat, nikmat karunia pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan yang sering kali terlupakan oleh kita adalah nikmat kesehatan. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada pintakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai agar selalu tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nantinya, amin rabbal alamin. Dedek menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran di era pandemi ini mungkin memiliki tantangan unik dan tersendiri ya. Kita rasakan berbagai macam perubahan dan kendala persoalan silih berganti muncul dalam 2 tahun terakhir ini. Dari perkuliahan terjadi perubahan sistem pembelajaran, keluarnya edaran, sekarang offline, sekarang online, harus ke Padang, harus balik, harus ini, harus itu, macam-macam. Dan bahkan di luar dari itu juga mungkin berefek juga kepada keluarga. Ada mungkin keluarganya yang terdampak secara sosial, ada keluarganya yang terdampak secara ekonomi, mau tidak mau kita mungkin sebagai anak juga akan mendapatkan pengaruh tersebut. Mungkin di antara kita ada yang sempat sakit, atau ada kabar keluarganya, bahkan ada mungkin kita banyak kita dengar informasi teman, sahabat, keluarga kita yang dipanggil oleh Allah SWT karena penyakit yang didapatkan. Hal ini tidak hanya adik-adik saja yang merasakan, tapi semua pihak termasuk kita dari Fakultas Kedokteran. Belum lama
rasanya kita ditinggalkan oleh Bapak Dekan kita, almarhum Prof. Amir Muslim Malik, karena permasalahan ini juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya dan terima amal beliau. Nah, Dede, cobaan-cobaan ini menjadi ujian bagi orang beriman. Nah, dijanjikan barang siapa yang bisa melewati ujian yang diberikan Allah dengan baik, maka akan diangkat derajatnya. Maka untuk itu, cobaan dan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, yang mungkin dalam 2 tahun ini lebih banyak dari biasanya, perlu disikapi dengan motivasi dan mekanisme coping yang baik. Kemampuan ini merupakan salah satu soft skill yang perlu kita kuasai. Karena hidup itu cobaan. Maka soft skill ini, skill dalam menghadapi cobaan ini adalah hal yang penting bagaimana menentukan kesuksesan kita ke depan dan akan kita bawa seterusnya dalam kehidupan. Nah, untuk dalam upaya inilah mungkin Fakultas Kedokteran di bawah Uni Student Support mencoba berbagi ilmu, memberikan bimbingan dan apa tentang motivasi dan mekanisme coping ini. Alhamdulillah sudah ada, kita punya narasumber yang berkompeten di bidang ini. Semoga acara ini berjalan sukses, yang adik-adik dapat mengambil ilmunya dan mengaplikasikan sesuai dari harapan kami bersama dan harapan dari panitia. Terakhir, atas nama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, kita buka acara ini dan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, agar lebih diberkahinya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Fristio Nur PSKom. Kepada Saudara Tio, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tak ada kata yang pantas kami ucapkan kepada-Mu, ya Allah, selain kata syukur dan segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir dalam acara perkuliahan umum pada pagi hari ini. Jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, acara yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Alim, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kemudahan, kesabaran, keikhlasan dan serta kecerdasan selama mengikuti perkuliahan umum pada hari ini. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas dan amalan yang Engkau terima, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina min zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi materi kuliah umum, yang terhormat Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahmah, para hadirin dan mahasiswa, jangan meninggalkan layar terlebih dahulu, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dipersilahkan kepada hadirin dan mahasiswa menghadap ke arah kamera dan akan kita foto. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, selanjutnya marilah kita masuk ke sesi materi kuliah umum yang pertama, yaitu tentang penguatan motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Resti Ramadika Akbar, MPDKET. Kepada Ibu Dr. Resti, disilahkan. Terima kasih, Bu Tia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Ketua USS, Bapak Ibu dosen dan juga yang kami banggakan mahasiswa sekalian, baik dari prodi kedokteran maupun prodi farmasi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang meluangkan waktu di sela-sela liburnya. Setelah kemarin baru selesai SP ya. Baru selesai SP, kemudian lagi libur dan kita mengundang untuk adanya kuliah umum ini, penguatan motivasi dan juga coping, mengenai coping untuk persiapan menghadapi tantangan selanjutnya selama masa pendidikan. Oke. Latar belakang dari kegiatan ini diadakan adalah yang namanya di Fakultas Kedokteran itu pastinya banyak tantangan. Ujiannya bisa per 6 minggu ujian gitu, atau kalau misalnya skis lab per 2 minggu udah ujian gitu. Jadi ujian-ujian itulah yang bisa menyebabkan adik-adik bisa burn out atau jenuh, atau bahkan keadaan sekarang ini di mana mungkin dari jam 8 sampai jam 4 dituntut dalam tanda kutip harus berada di depan Zoom karena adanya tatap virtual untuk melaksanakan metode pembelajarannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan 3 tadi, bahwa yang akan kami sampaikan ini merupakan soft skill atau skill yang perlu diberikan, dikuatkan. Bukan berarti adik-adik nggak punya motivasi ya, pastinya sudah punya gitu. Tapi ini fungsinya adalah untuk penguatan. Karena dari sebelum masuk pun adik-adik juga sudah mendapatkan bagaimana pembelajaran di Fakultas Kedokteran. Kemudian kalau yang sempat ikut ESK gitu, itu kan juga termasuk pemberian atau penguatan motivasi. Motivasi itu ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ini adalah salah satu penguatannya dari motivasi ekstrinsik atau dari eksternalnya, dari luarnya. Ada suatu quote, if there is a will, there is a way, dan sebaliknya, if there is not will, there is no way. Jadi, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Dan jalan itu tentunya ya beda-beda ya, ada yang jalan tol aja, ada yang berliku-liku dulu, baru sampai ke tujuannya. Yang penting adalah bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, disanalah peran nantinya motivasi. Sebagai mahasiswa, agent of change, adik-adik itu ditantang untuk berprestasi. Berprestasi ini kayak macamnya gitu. Mungkin tidak ada yang juara 1, juara 2, juara 3 di tahap pendidikan tinggi atau tahap mahasiswa ini. Tetapi adanya IPK. IPK-nya mungkin akan sama semuanya karena target lulusnya nanti minimal itu 3 ya, hampir semuanya 3, sekian. Tapi itu adalah prestasi. Nah, prestasi ini tidak bisa dibandingkan dengan satu individu dengan individu lainnya. Tapi adalah capaian pribadi kita. Nah, bagaimana menghadapi tantangan? Tentunya perlu niat. Tapi niat saja tidak cukup. Niat dengan action itu dilanjut ke tahap motivasi. Nah, di motivasi ini ada namanya regulasi diri. Regulasi diri inilah yang mengatur nantinya pikiran, emosi, dan juga bagaimana kita menahan godaan. Misalnya pengen lihat sosmed gitu. Berapa jam mau melihat sosmed? Jadi regulasi inilah yang mengendalikan diri nantinya untuk meraih sesuatu. Nah, apa yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu? Misalnya untuk melakukan suatu aktivitas. Namanya aktivitas tentu ada tujuan ya. Tujuannya apa gitu. Kalau misalnya waktu kecil, kalau misalnya hafal Al-Fatihah, dibelikan ini, dibelikan itu gitu. Itu adalah aiming atau tujuannya. Jadi aktivitas kita melakukan menghafal Al-Fatihah itu untuk mendapatkan tujuan tersebut. Gitu. Ingin ini, ingin itu gitu. Itu namanya adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Sedang individu yang melakukan aktivitas tersebut mungkin belum mengetahui tujuan utamanya apa, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan iming-iming tersebut. Jadi kalau misalnya dulu waktu
kelas 3 SD misalnya, kalau naik kelas nanti dibelikan sepeda, atau bahkan sekarang mungkin masih ada gitu, selesai skripsi nanti dibelikan mobil, ya nggak apa-apa, motivasi ekstrinsik itu tetap kita butuhkan, iming-iming itu atau tujuan samping dari tujuan utama itu tetap dibutuhkan. Jadi keinginan, jadi dari motivasi ekstrinsik itu baru keinginan dari iming-iming tersebut. Tetapi untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas yang lebih bermakna, ada suatu teori namanya teori determinasi diri, di mana pada teori ini menyampaikan bahwa untuk bisa mendapatkan puncak performa dan pengalaman terbaik dalam melakukan sesuatu, seseorang itu harus memiliki motivasi yang berkualitas tinggi. Nah, motivasi yang berkualitas tinggi tentunya tidak bisa hanya dari ekstrinsik saja, tetapi harus muncul motivasi intrinsiknya. Nah, motivasi intrinsik ini muncul apabila seorang individu yang melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu itu sudah memiliki kebutuhan dan kesadaran terhadap mengapa dia harus mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau misalnya adik-adik mahasiswa sebagai pembelajar orang dewasa, tentunya sudah memiliki tujuan. Yang di Fakultas Kedokteran ada prodi kedokteran dan prodi farmasi. Aktivitasnya misalnya belajar. Tujuannya apa? Lulus gitu. Lulus nanti jadi sarjana kedokteran, atau nanti kalau lanjut jadi dokter gitu. Itu tujuannya. Sudah tahu kebutuhannya dan sudah sadar bahwa dia harus belajar. Begitu juga dengan prodi farmasi klinik. Nantinya dia akan menjadi seorang apoteker, sebelumnya jadi sarjana farmasi dulu gitu. Sudah dengan melakukan aktivitas tersebut, ya dia udah tahu kebutuhannya apa, kesadarannya apa. Itu masuk ke motivasi intrinsik. Akan tetapi dari motivasi tersebut, untuk mencapai suatu motivasi intrinsik, kesadaran yang penuh tersebut, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi tingkatan itu mulai dari level 0 sampai level 5 atau motivasi intrinsik. Pada level 0 itu tidak ada motivasi atau amotivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada regulasi, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada kemauannya, tidak peduli gitu. Misalnya tidak ada iming-iming, jadi dia nggak tahu gitu keadaan. Tidak ada motivasi untuk melakukan satu kegiatan. Kalau misalnya ada iming-iming, ada motivasi eksternal. Kalau misalnya melakukan ini dapat ini loh, itu kan motivasi eksternal ya. Akan ada regulasi eksternal, ada tuntutan dari luar untuk melaksanakannya. Maka motivasi eksternal ini nantinya akan ada dua yang dihadapinya, yaitu ancaman dan atau hukuman ataupun reward. Jadi kalau misalnya dapat bisa melakukan sesuatu, berhasil dapatnya reward. Kalau misalnya tidak bisa melakukannya, dapatnya ancaman. Misalnya nggak dibeliin ini, atau nggak boleh liburan, atau nggak dibelikan game ini, gitu. Bisa aja seperti itu. Itu ada masih motivasi luar, masih pada level 1. Tapi dia sudah melakukan kegiatan atau aktivitas. Kemudian masuk pada level 2, itu level 2 itu sudah mulai ada kesadaran. Misalnya di awal-awal baru masuk sekolah, mungkin masih motivasi dari luar. Setelah dia sadar bahwa kebutuhan belajar itu adalah untuk dirinya sendiri, masuk ke tahap level 2, yaitu regulasi introjeksi. Jadi baru mulai ada kesadarannya. Sudah ada keterlibatan ego dan mengontrol diri dalam pelaksanaan aktivitasnya. Jadi ada harga diri, kalau nggak sampai ini, saya malu gitu. Jadi ada tanggung jawabnya juga di dalam pencapaian aktivitas, bukan hanya untuk iming-iming mendapatkan sesuatu atau ketakutan kalau misalnya gagal mendapatkan sesuatu. Lanjut ke tahap berikutnya, kesadaran diri. Ini bukan hanya sadar, tapi sudah meningkat kesadarannya, yang disebut regulasi identifikasi. Dari kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut, dia sudah merasa bahwa itu penting gitu. Sudah muncul dari dirinya sendiri dan sudah ada penilaian identifikasinya bahwa suatu kegiatan itu penting untuk dia lakukan. Misalnya adik-adik sekarang belajar, kenapa sih saya harus belajar untuk tutorial? Oh, ternyata ini untuk mendukung biar saya nggak SKS pada waktu ujiannya. Jadi dia udah merasa itu penting, mulai meningkat kesadarannya, itu berada pada level 3. Selanjutnya masuk pada regulasi level 4, itu disebut regulasi integrasi, berarti kesadarannya sudah penuh. Di sini terjadi perpaduan penyesuaian dengan kewaspadaan diri. Pada regulasi integrasi ini, karena kesadarannya sudah penuh, kegiatannya tentu lebih bertanggung jawab lagi dibandingkan dengan level 3. Nah, pada tahap selanjutnya disebut dengan regulasi internal, berarti dia sudah memikirkan menarik buat dia, sudah merasakan kepuasan untuk melakukan sesuatu, itu baru namanya motivasi intrinsik.
Salah satu kegiatan kita ini disebut dengan menambah motivasi ekstrinsik. Nah, ini tujuannya adalah mengenali bahwa setiap orang itu punya gitu motivasi, baik itu intrinsik dan bisa mengambil berbagai motivasi ekstrinsik, misalnya dengan mengikuti kuliah umum ini, atau adik-adik bercerita dengan seniornya, curhat dengan seniornya, bagaimana sih di modul ini, itu termasuk motivasi ekstrinsik juga. Bagaimana menghadapi modul ini, apa saja kesulitannya, dengan mengenali medan tersebut, itu juga termasuk masuk menggali motivasi ekstrinsiknya. Kalau namanya motivasi pastinya naik turun juga ya, naik turun juga. Mungkin pada waktu dekat-dekat deadline itu motivasi intrinsiknya sangat meningkat gitu, sehingga dia bisa menyelesaikan kegiatannya. Kan tetapi kalau misalnya sudah tidak kurang tuntutannya itu akan balik lagi. Tapi itu nggak akan sampai ke level nol ya. Level nol ini sama sekali nggak ada. Peduli dengan yang lain-lainnya, minimal itu sampai level 1 baliknya, turunnya. Level 1 berarti hanya dari iming-iming motivasi dari luar itu. Kan ada saat-saat kita kurang sekali motivasinya sehingga mengerjakan sesuatu itu lagi malas gitu. Tapi kita tahu tuh kegiatan itu harus dilakukan gitu. Kita mungkin butuh motivasi eksternal gitu. Misalnya dengan yang kalau yang ngekos, menelpon orang tuanya atau bercerita dengan ibunya bagaimana kegiatannya di kampus gitu. Itu termasuk motivasi dari luar. Balik lagi lalu dibangun lagi motivasi tersebut sehingga nantinya ada muncul motivasi intrinsik. Jadi nama motivasi memang naik turun juga. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, adik-adik tahu enggak ini gambar siapa? Buram tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu atau nggak tahu ini? Sangat tahu pasti, Bu. Yang ingin tahu, coba buka mikrofonnya. Ada yang tahu nggak? Ini yang blur ini, latar belakang kuning ini gambar siapa? BTS, dokter. Hafal namanya nggak? Hafal personilnya enggak? Ada yang hafal enggak personilnya siapa? Atau lagunya deh, lagunya ada yang hafal? Atau ada grup lain yang diketahui? Nah, kalau ini siapa? Enggak tahu? Blackpink, dokter. Blackpink, Bu. Cowok langsung. Oke, pada tahu ya ini. Ini ada tahu namanya enggak? Atau enggak tahu juga namanya? Tahu ya kemungkinan namanya karena mereka sering trending gitu di YouTube. Nah, jadi sesuatu yang seperti lagu gitu, walaupun dia dari bahasa asing, bahasa Korea, itu ada yang bisa hafal gitu. Bahkan nama personil girl band, boy band yang ada berapa orang yang bukan bahasa kita itu bisa hafal namanya. Kenapa? Karena ada pengalaman menyenangkan. Jadi pada motivasinya itu rasanya itu akan dapat reward gitu, bukan ancaman. Ada reward yang akan didapatkannya ya kesenangan dalam mendengarkan musik misalnya, atau film, atau novel, atau game berapa jam juga nggak sadar waktu kan gitu. Atau nonton game, nonton orang main game aja juga ada kan itu di YouTube gitu, berjam-jam itu bisa viewernya juga banyak, berarti kan banyak yang nonton karena itu menjanjikan kesenangan, menjanjikan pengalaman yang menyenangkan. Atau yang nonton film, misalnya nonton film di bioskop, keluar dari bioskop itu bisa hafal tuh plotnya dari awal sampai akhir. Bahkan kalau misalnya ada dialog yang yang terngiang-ngiang itu bisa diingat gitu, atau siapa nama tokohnya bisa langsung ingat gitu. Itu juga dengan novel, bisa menceritakan kembali. Lalu bagaimana dengan belajar? Dengan kuliah aja deh, kuliah gitu. Misalnya masuk kuliah ya by Zoom atau misalnya luring waktu zaman dulu ya 2 tahun yang lalu. Kira-kira bisa mengulang seperti itu juga enggak setelah keluar dari kelas? Setelah selesai kelas kalau Zoom. Setelah selesai kelas bisa ngulang lagi enggak? Sefasih kalau misalnya kita habis nonton, sefasih kalau misalnya kita habis baca novel, sefasih kita kalau misalnya game ini, level ini tuh kayak gini-gini nih alurnya gitu. Atau song yang bukan, bahkan yang bukan bahasa kita pun bisa kita tergiang-giang, bisa hafal gitu. Kenapa? Karena ada ketertarikan di sana ya. Ada
pengalaman menyenangkan yang dijanjikan di sana. Tapi kalau di belajar, berapa yang bisa kita ingat? Ya, jadi berbagai macam gitu. Kalau secara teorinya, kalau bentuknya kuliah satu arah itu hanya berkisar 15-20% retensinya. Retensi itu pemahaman kita dari kita mengikuti kegiatan kuliah. Retensi 15-20% ini, kalau misalnya tidak diulang-ulang kembali, dia bisa menurun gitu. Bisa kalau misalnya nggak diulang habis kuliah itu nggak dibaca lagi topiknya. Namanya kuliah kan hanya outline-nya ya. Outline-nya penjelasannya sedikit, sedangkan deep learning-nya memang dilakukan sendiri dengan membaca sumber literatur yang lain. Kalau tidak diulang kembali ya namanya retensi tadi ya, dia berkurang. Retensi yang kita dapatkan di kuliah tadi berkurang. Retensi 15-20% itu pun kita dapatkan kalau misalnya ya mendengarkan, kemudian mungkin mencatat kata-kata penting atau kata-kata sulitnya, atau misalnya dibikin pathway gitu, ini urutannya seperti ini gitu. Mungkin itu yang baru 15-20%, tapi kalau dengan melakukan kegiatan yang lain atau tidak fokus ya mungkin retensinya 5-10%. Kalau tidak diulang ya dia kayak dibasuh gitu, habis aja, karena yang namanya paparan sekali itu belum memasuk ke memori jangka panjang kita gitu. Jadi dia bisa dibasuh, hilang, terlupakan saja gitu. Kecuali kalau kita meletakkan itu di pengalaman menyenangkan seperti kegiatan-kegiatan ini, menonton novel, game, drama, K-drama aja yang berapa episode itu kalau misalnya menyenangkan pengalaman yang dijanjikan oleh otak kita, itu bisa ingat gitu padahal episodenya 16. Atau kalau yang suka sinetron Indonesia, kalau misalnya dia suka yang ratusan atau ribuan episode aja dia bisa ingat gitu alur plotnya minimal. Nah, mengapa sulit kita mempelajari hal yang tidak disukai? Ya karena itu, karena kita meletakkan di pengalamannya pengalaman yang tidak menyenangkan atau menyakitkan. Jadi resep rahasia belajar itu adalah memasukkan emosi di sana, bukan hanya logika. Jadi walaupun kita belajar misalnya matematika atau kalau misalnya belajar biokimia, siklus Krebs itu kan logika sekali gitu kan, bahkan siklusnya itu banyak gitu, kompleks gitu. Itu bukan hanya logika yang main, tapi ada emosi di sana. Kita masukkan emosi di sana, di mana kita janjikan pada diri kita bahwa itu adalah pengalaman menyenangkan. Kalau kita mempelajari ini, tujuannya ini loh gitu. Kalau misalnya orang bertanya bagaimana gizi nantinya, itu kita bisa jawab gitu. Kalau dia banyak makan karbohidrat, apa sih efeknya di tubuh dia? Nah, itu penjelasannya di siklus Krebs gitu. Ya, kalau dia banyak di lemak saja atau protein aja, ya masuk lagi ke siklus Krebs. Jadi kita bisa menjelaskannya dengan jelas gitu. Walaupun kita waktu mengerjakannya dengan logika, tetapi dengan menjanjikan pengalaman menyenangkan di otak kita, dengan memasukkan emosi di sana, maka pembelajaran itu lebih mudah kita pelajari. Sama halnya dengan hal-hal yang menyenangkan tadi, nonton film, mendengarkan lagu, atau main game gitu. Nah, di proses belajar itu yang bertanggung jawab adalah sistem limbik ini. Jadi proses belajar itu dipengaruhi memang oleh sirkuit pada sistem limbik pada otak kita. Jadi dialah yang merespon nanti ancaman dan hadiah. Karena itu kita harus memberikan semacam dalam tanda kutip itu hadiah di otak kita, sehingga dia bukan bentuknya ancaman, sehingga kita keluar gitu atau menjauh atau menjadikan itu sesuatu yang sulit. Kalau kita memasukkan emosi yang sulit di sana, oh belajar itu sulitnya, apalagi mengenai muskuloskeletal, terlalu banyak pula yang harus saya hafalkan. Nah, kalau misalnya sudah itu pengalaman yang muncul di otaknya, ya semuanya akan sulit gitu, karena kita memasukkan emosi yang sulit. Nah, sistem limbik ini juga dia berperan atau bertanggung jawab terhadap emosi, karena itu motivasi juga, perilaku dan ingatan jangka panjang. Karena itu ya emosi ini yang harus kita atur, apakah kita akan menjanjikan pengalaman menyenangkan atau justru menyakitkan atau ancaman belajar itu pusing kepala, rasa terbakar. Nah, itu udah pengalaman yang menyakitkan. Jadi di sinilah nanti peran kita gitu, karena kita orang dewasa gitu, bukan belajar dari awal sudah mengalami asam garam kehidupan sampai masa kuliah ini, tentunya kita sudah bisa memilih ini pengalaman ini akan menyakitkan atau menyenangkan. Karena itu kita harus membuat belajar itu khususnya menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu, jangan jadikan beban, aduh udah tutor lagi, aduh gitu.
gimana ya, kapan ininya ya, kapan selesainya ya. Jangan seperti itu, kalau seperti itu kan jadinya menyakitkan. Ingat lagi tujuannya, big goal-nya apa sih masuk ke dokteran ini, ya dokter, itu baru goal di awal gitu. Nanti apakah spesialis atau lanjut ke karir selanjutnya gitu, itu jadi harus apa ya, ditambahkan gitu agar motivasi intrinsiknya itu tetap terjaga. Nah, kenapa perlu memberikan pengalaman menyenangkan untuk diterjemahkan otak kita, karena ini ancaman atau hadiah atau reward tadi itu akan membangkitkan emosi yang peran dari sistem limbik kita ini. Kalau dia sudah membangkitkan emosi, maka akan bergairah, semangat, termotivasi. Nah, kalau misalnya ini sudah muncul emosi-emosi ini, maka kita akan siaga dan fokus. Nah, siaga dan fokus ini kemudian akan memunculkan stres. Jadi, stres itu bukan sesuatu yang jelek dulu. Stres itu kan bagian dari kehidupan manusia yang fungsinya itu cara kita menghadapi sesuatu atau reaksi tubuh kita untuk menghadapi suatu situasi. Stres itu bukan selalu jelek gitu. Nanti mungkin dijelaskan oleh Dr. Mutiara. Jadi kalau misalnya kita nggak mampu menangani, itu baru jadinya distress. Tapi kalau kita mampu menanganinya, itu jadinya eustress. Jadi stres itu bagian dari kehidupan yang merupakan reaksi dari tubuh kita. Jadi saat kita siaga dan fokus itu ada faktor stresnya memang gitu. Tapi yang mananya tergantung pada individunya. Tentunya kita harapkan tentu yang kalau misalnya ada masalah terus kita reaksi tubuh kita ada stres, kita eustress gitu, bisa kita menghadapinya. Nah, ini adalah kurva di mana bagaimana gambaran kinerja dengan tingkat stres tersebut. Kinerja atau performa kita dalam melakukan suatu kegiatan. Performa ini tentu juga garis lurus dengan tanggung jawab. Kalau kerjanya masih sedikit, tanggung jawabnya masih sedikit, tentunya stresnya juga sedikit gitu. Kalau misalnya kinerjanya makin meningkat, tanggung jawabnya makin meningkat, ya tingkat stresnya juga makin meningkat. Nah, tingkat kerja yang optimal ini ternyata dia juga harus pada tingkat stres yang optimal. Kalau misalnya tingkat kerjanya sudah tinggi, tetapi kita tidak mampu menangani stres ini, justru kinerja itu terganggu oleh stres gitu. Stresnya berbagai macam gitu, mulai dari personal kita, mulai dari akademis atau non akademis nantinya. Kinerjanya apa? Kalau misalnya karena pesertanya sekarang kan mahasiswa, tentunya yang belajar ya masalah akademiknya gitu. Kalau masalahnya akademiknya atau kinerja di akademiknya terganggu, kemungkinan karena stres-stresnya karena apa ya? Karena berbagai hal gitu, bisa karena akademik itu sendiri ataupun karena non-akademiknya atau karena personalnya justru. Nah, jadi kunci belajarnya itu agar puncak performa otak optimal, kinerjanya optimal, itu kita harus mencari tingkat stres yang optimal, yang tentunya itu akan berbeda-beda tiap orang. Tiap individu itu beda-beda gitu. Kapan sih dia bisa kerjanya optimal di tingkat stres yang mana? Nah, itu yang perlu dicari. Nah, yang bertanggung jawab dengan itu ada namanya neurotransmitter. Neurotransmitter ini yang bertanggung jawab untuk menentukan tingkat stresnya. Tentunya juga beda-beda karena bergantung dengan pengalaman kita sehari-hari juga sampai di usia sekarang gitu. Neurotransmitter yang bertanggung jawab DNA, dopamin, noradrenalin, dan acetylcholine. Jadi kalau untuk belajar sesuatu yang baru, mengupdate informasi yang baru, itu dopamin itu yang bertanggung jawab. Pengalaman menyenangkan, meningkatkan kinerja, memori itu kerjanya dopamin. Kalau noradrenalin itu untuk kelangsungan hidup, cepat tanggap, optimal. Bila kita merasa tertantang, itu noradrenalin yang berperan di sana. Sedangkan acetylcholine itu yang siaga, waspada. Kalau misalnya pada anak-anak ya, pada anak-anak bayi yang baru belajar gitu, misalnya belajar merangkak, belajar tepuk tangan aja, itu kan acetylcholine itu yang berperan. Jadi bayi itu merupakan fast learner. Jadi dia cepat untuk belajar. Sedangkan kalau untuk orang dewasa dia harus dirangsang terlebih dahulu. Kalau misalnya
Contohnya misalnya kalau kita menemukan sesuatu, datang ke tempat wisata sesuatu gitu, kita melihat, itu kan update informasi yang baru, itu dopamin. Tapi masih buram tuh, perlu kita zoom, kita jelaskan. Nah itu noradrenalin yang berperan di sana. Sedangkan saat kita capture, kita masukkan ke memori kita, itu acetylcholine yang berperan. Jadi DNA ini atau dopamin, noradrenalin, acetylcholine ini merupakan neurotransmitter yang penting nantinya untuk menjaga motivasi kita, menjaga memori jangka panjang kita, dan juga emosi kita. Itu untuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi diharapkan impact-nya setelah mendapatkan paparan ini, adik-adik mengerti gitu. Oh iya, saya sekarang lagi kurang motivasi nih, mungkin dari level 1 gitu. Saya perlu seseorang, artinya kita sadar gitu. Kalau misalnya kita kurang motivasi, mungkin saya perlu cerita sama teman saya bahwa gimana sih cara membangkitkan motivasi. Kalau misalnya dia udah selesai, saya terpacu juga nggak ya buat selesai, itu boleh loh seperti itu gitu. Sehingga kalau misalnya sudah masuk di level 1 tersebut, kita bisa masuk ke level 2 gitu, ada kesadaran diri bahwa kita juga harus menyelesaikan tugas kita gitu, jadi nggak penunda-nunda gitu. Kemudian kalau misalnya udah kesadaran diri karena efek dari apa menelpon teman tadi gitu ya, termotivasi untuk menyelesaikan, ya mudah-mudahan ya kesadaran penuh naik lagi levelnya. Kemudian ada harga diri, wah saya harus menyelesaikan dengan baik, dengan sempurna, masuk lagi kan level 4, baru terbangun lagi motivasi intrinsiknya. Jadi diharapkan dengan mengenal ini ya nggak apa-apa pada saat kita kurang level motivasinya itu berkurang, ya nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama berkurangnya gitu, ada waktunya gitu untuk memunculkan kembali gitu motivasinya, sehingga produktivitas kita itu tetap terjaga. Oke, selanjutnya saya sampaikan sedikit mengenai time management. Kenapa ini disampaikan, ini termasuk soft skill juga. Jadi yang dari jadwal kuliahnya saja kita tahu bahwa jam 8 sampai jam 4 duduk terus ya. Kemudian harus menyelesaikan tugas lagi, bosan, jenuh, wajar gitu. Tapi ya balik lagi ke motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik tadi. Bahwa ya kalau misalnya memang tugas, memang harus dilakukan dan ada goal-nya, ada learning objektifnya yang dicapai di sana, ya memang harus dilakukan gitu. Mau dicicil, mau dilakukan seperti apa, itu tergantung adik-adik semua. Nah, time management ini penting gitu. Karena apa gitu? Karena beberapa mahasiswa gitu ngerasa saya sudah mengerjakannya, tetapi kenapa ya nilai saya berbeda ya? Ternyata karena keterlambatan mengirim tugas gitu. Sesuatu yang sederhana tapi penting, karena ini berhubungan dengan disiplin. Saya udah ngerjain juga logbook gitu, tapi kok nilai logbook saya nggak ada gitu. Ternyata dia telat mengerjakannya gitu, telat mengumpulkannya gitu. Sedangkan waktu untuk pengumpulan nilai sudah dikumpulkan oleh dosennya. Jadi ya sudah tidak ternilai. Ini masalahnya di mana? Ternyata masalahnya di time management. Atau dia ngumpulin logbook sih, atau ngumpulin, kalau di Skislab kan sekarang di masa pandemi kan kita ditugaskan untuk buat video sebagai video ujiannya gitu. Ternyata video ujiannya juga asal-asalan. Ternyata ditanya, loh kenapa seperti ini gitu. Dijawab, saya ini nggak bisa ini, kurang waktu untuk ini gitu, belum mempersiapkan untuk tutorial. Nah, ini kan masalahnya di time management. Kalau saat kita bisa mengatur waktu kita, mengefektifitaskan waktunya, ya insya Allah bisa dikerjakan tugas itu. Karena sudah diukur sebelumnya untuk SKS sekian itu tugasnya itu berapa banyak, itu sudah diukur sebelumnya. Jadi bukan berarti ditambah-tambah gitu tugasnya di tengah-tengah, tidak seperti itu. Oke. Ini 4 langkah time management. Misalnya adik-adik pernah baca mengenai time management juga, berbagai macam sih langkah-langkah cara membuat atau mengaturnya seperti apa gitu. Disesuaikan saja dengan seperti apa kita yang sesuai dengan diri kita gitu. Kalau yang saya simpulkan dari beberapa buku mengenai time management, ada 4 langkah. Beberapa juga ada yang bilang 6 langkah, ada yang 8 langkah, tapi dia lebih detail gitu. Yang pertama itu adalah time lock. Time lock ini artinya dalam kita mengingat seminggu ke belakang, kita catat kegiatan itu, lalu berapa lama kita melakukan kegiatan itu.
Tujuannya adalah untuk mengetahui estimasi setiap kegiatan, misalnya scroll Instagramnya berapa lama gitu, atau nonton YouTube-nya berapa lama, atau nonton Netflix-nya berapa lama gitu. Itu mengetahui estimasi, atau belajarnya berapa lama gitu. Estimasikan saja waktunya dulu. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk menyadari kemampuan kita mengatur waktu. Loh kok lebih banyak fun time-nya ya gitu, sedangkan kewajiban saya kok tertunda gitu. Sedangkan di waktu yang lain karena sudah deadline, ini kok semua fun time saya nggak ada gitu. Aktivitas saya lebih ke urusan kuliah aja semuanya. Bisa jadi ini kemampuan kita dalam mengatur waktu belum terlalu baik gitu. Tapi saya nggak ingat kalau dalam seminggu. Nah, ini itulah perlu kita catat gitu. Kalau misalnya nggak kita catat, ya kita jadinya mengingat-ingat aja gitu. Sehingga kita lupa ternyata terlalu banyak fun time kita di hari satu hari, sedangkan di hari berikutnya malah kita lupa fun time. Kalau misalnya kita tidak melakukan fun time, itu kan jadinya capek juga ya. Misalnya tidak melakukan hobi atau melakukan sesuatu kegiatan yang menurut kita itu penting gitu. Ya, jadi memang harus diestimasikan waktunya. Kalau misalnya sudah diingat-ingat dalam seminggu ini, kalau misalnya nggak bisa ya udah 4 hari gitu. Tapi bisa beberapa hari karena kita harus melihat bagaimana polanya setiap hari. Kalau misalnya sudah ada catatan dalam seminggu itu, rencanakan dalam satu minggu berikutnya saya akan melakukan apa. Jadi bukan hanya mendata kegiatan saja, tapi jadwalkan juga satu kegiatan ini berapa jam ya, berapa menit ya gitu. Saya belajarnya baca buku ini 30 menit aja gitu. Tujuannya apa ya? Asal kita bisa mengambil suatu pembelajaran dari kegiatan kita ya, tujuannya untuk efisiensi waktu. Kemudian buatlah skala prioritas. Skala prioritas ini apakah ini penting untuk saat ini, apakah ini mendesak untuk saat ini, itu juga ditentukan. Kemudian jadwalkan juga fun time-nya. Karena kalau misalnya kita tidak jadwalkan, justru kita ingin mereward diri kita berlebihan gitu. Tugasnya selesai satu, fun time-nya 3 jam, 4 jam gitu. Jadi lebih banyak fun time-nya dibandingkan aktivitas yang produktifnya. Jadi fun time ini perlu dijadwalkan. Misalnya kalau saya udah nyelesain tugas ini, saya akan nonton gitu, atau saya akan main game gitu sekian 2 jam gitu. Ya nggak masalah, asalkan tanggung jawabnya udah selesai terlebih dahulu gitu. Nah ini ada contoh dari weekly schedule planner. Jadi bisa ditulis dulu kalau untuk mengingat kegiatan sebelumnya, lalu estimasikan waktunya gitu, berapa jam untuk melakukan. Kalau misalnya ada, dipecah lagi jadi daily planner-nya. Jadi memang dicatat gitu, biar kita ingat gitu kegiatan kita apa saja, di pagi hari apa saja, di siang hari apa saja, kapan waktu istirahat kita, jadi kita kelihatan gitu. Kapan waktunya olahraga, jadi jangan belajar terus aja tapi nggak melaksanakan hobi atau melaksanakan apa, mencari skill yang baru gitu. Apalagi ada skill-skill sekarang digital, apa, digital ini kan lagi ini ya untuk skill-nya. Itu yang perlu dicari juga gitu. Yang mungkin tidak bisa didapatkan di bangku kuliah, tapi itu penting untuk kehidupan nantinya. Itu bisa dicari dengan belajar di luar. Nah, ini untuk menentukan skala prioritas. Jadi, kegiatan itu kalau ditanya atau kita ingat-ingat saja, ya penting semuanya. Karena kita melakukan untuk hidup gitu. Tapi kalau misalnya kita data, mana dulu sih yang harus kita lakukan dalam berapa jam ke depan gitu. Ada kita buat penting atau tidak penting, mendesak atau tidak mendesak. Kalau misalnya saya sekarang ini gitu, tanggal 13 insya Allah kita mulai semester baru, bahan kuliah, rapat, itu penting gitu. Tapi kalau misalnya untuk hari ini mungkin dia tidak mendesak. Yang mendesaknya apa? Mungkin evaluasi kegiatan ini gitu. Yang bisa diletakkan di kuadrat 2. Dia lebih cepat, lebih baik dilakukan. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan di waktu itu juga tidak terlalu berpengaruh pada hari itu gitu. Tapi kalau misalnya penting mendesak, itu lakukan sekarang dan jangan ditunda. Jadi di list, siapa yang tahu kegiatannya, kita sendiri yang meletakkan di kuadran-kuadran ini gitu. Kalau misalnya tidak penting mendesak, berarti ya sesuaikan dengan diri kita. Kalau misalnya dia tidak terlalu penting tapi dia mendesak gitu, misalnya berhubungan dengan banyak orang gitu, ya udah letakkan di kuadran 3. Begitu juga dengan kuadran 4, kita yang menentukan
skala prioritasnya, di kuadran mana sih kegiatan ini gitu. Misalnya balas WA apa dulu gitu. Kalau balas WA di grup fungsinya untuk fun saja mungkin ya tidak penting, tidak mendesak. Tapi kalau orang bertanya tentang suatu informasi yang baru, ini bagaimana keadaan si ini, ya bisa aja dia letaknya di penting mendesak, walaupun itu membalas WA aja ya. Penting mendesak, karena mungkin informasi itu perlu untuk keputusan buat orang lain gitu. Misalnya adik-adik diminta Sherlock gitu dulu kan, itu bisa aja penting mendesak gitu, karena itu akan berhubungan dengan pembagian grup skis lab-nya gitu. Penting mendesak bagi orang lain gitu. Jadi adik-adik harus balas gitu WA atau jawab WA, misalnya kalau diminta oleh bagian akademik untuk Sherlock nantinya gitu. Ya, jadi ini kita yang menentukan. Nah, yang namanya motivasi tadi yang seperti saya bilang, kalau misalnya dia bisa turun lagi, itu bisa kita tambahkan, bisa dengan nonton YouTube atau baca buku gitu. Ada beberapa buku yang bisa jadi referensi, misalnya dari Ahmad Rifai, Jangan Jadi Orang Rata-Rata gitu ya, menemukan potensi diri, kemudian How to Master Your Habit gitu. Jadi habit itu atau kebiasaan baru seperti tadi kita time management atau memunculkan motivasi intrinsik tadi, itu ya memang harus dibuat gitu, dibuat dulu, dipaksa dulu gitu. Ibaratnya kita pada bulan Ramadan, itu kan kita 30 hari gitu puasa gitu. Walaupun di teorinya itu 30-40 hari gitu. Kita melakukan kegiatan itu terus-menerus dengan bertanggung jawab, kemudian baru gitu terbentuk habitnya gitu. Kalau misalnya cuma sehari aja itu jadi kebiasaannya belum gitu. Jadi habit itu dibentuk gitu. Bahkan ada yang 1000 kali treatment baru itu jadi habit gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, kalau misalnya untuk belajar ini bisa juga jadi referensi, setiap topik di minggu itu bisa dibuat seperti ini gitu. Jadi adik-adik menilai kira-kira apa yang sudah didapatkan lessonnya, apa lesson fokusnya, apa goalsnya, apa gitu. Learning objektifnya apa, ini dengan apa didapatkan. Misalnya dengan skills lab keterampilannya apa, atau dengan tutorial ini LO-nya. Kemudian aktivitasnya apa saja yang dilakukan, belajarnya berapa lama. Assessment-nya ini kemungkinan apa, ujian modul misalnya. Dibikin ujian modul, kira-kira berapa lama ya kita belajar untuk satu topik. Jadi dipecah-pecah, jadi jangan melihat modul yang 5 minggu itu berat jadinya, sehingga ditunda-tunda gitu, belajar aja lah, bisa lah gitu 5 minggu baca. Cuma kalau misalnya bacanya dalam SKS kan belajarnya jadi superficial ya, nggak dalam, belajarnya superficial aja gitu. Yang diharapkan bukan superficial learning tapi deep learning. Deep learning itu kita mencari sumber informasi yang baru, karena itu ada material needed-nya apa gitu, mencari informasi di internet kah, atau membaca buku kah, bukunya judulnya apakah gitu. Jadi ditulis di sini. Bisa juga sih sebagai kerangka, kalau misalnya buat logbook caranya seperti ini juga nggak apa-apa, jadi lebih tertata juga dia jadinya. Oke, kalau misalnya belum bisa time management yang harus apa, harus mengingat seminggu yang lalu kemudian baru dibikin plannya, boleh minimal per hari ini saya harus produktif gitu, bikin to-do list. Tapi to-do listnya bukan hanya to-do list saja, melis apa saja, bukan itu saja, tapi juga ada action plannya. Misalnya nih mau persiapan semester baru, sebentar lagi ada yudisium angkatan, nah terutama yang semester 4 mungkin dak-dik-duk nih, gimana ya saya gitu, lolos atau gimana gitu. Nah, ada action plan-nya gitu. Action plan ini apa yang akan saya lakukan untuk mengerjakan list yang pertama gitu. Jadi dibuat, dirangkai gitu. Jadi enggak kusut aja gitu di pikirannya, saya mau lakukan apa? Ih, banyak banget sih kegiatannya gitu, banyak banget tanggung jawabnya. Mungkin saya perlu rehat dulu, padahal dia belum melakukan apa-apa kan. Cuma karena seperti benang kusut di otaknya, jadi dia lebih baik tidak mengerjakan apa-apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita kita data terus kita pecah breakdown satu-satu, saya harus ngerjain apa dulu ya, 1, 2, 3 untuk mencapai tujuan to-do list ini gitu. Kalau misalnya seperti itu kita bisa, oh ini dulu bisa kerjain, kalau ini harus tanya ke sini dulu, harus berhubungan dengan ini dulu gitu. Jadi ya, ya namanya skill ya harus dilatih sih, harus dilatih minimal ini dulu, to-do list, kemudian action plan. Kalau misalnya sudah ada, boleh lanjut ke lesson plan yang lebih ini lagi, yang lebih kompleks lagi. Karena yang pasti yang tahu tujuan sampai mana pembelajaran ini, sampai mana continuing professional development nanti adik-adik itu sampai mana, ya adik-adik gitu ya, sebaiknya direncanakan dari sekarang gitu. Saya senang sekali kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang,
Bu, IPK saya itu baru 3, Bu. Apakah harus lulus 3,5 kalau saya nanti mau ambil spesialis gitu? Ada yang bertanya seperti itu ya. Saya senang sekali gitu, berarti udah ada nih rencana continuum professional diploma-nya atau jenjang karir yang akan direncanakan itu seperti apa, dia udah kebayang nih gitu. Salah satunya IPK itu sesuatu yang sederhana gitu ya, karena memang dia belajar pasti dapat IPK kan gitu. Kalau dia belajar rajin dengan IPK-nya akan meningkat tentunya gitu. Kalau ditambah dengan skill-skill yang lain gitu, misalnya dengan publikasi atau dia ikut lomba nasional gitu ya, ada beberapa yang mahasiswa kita yang bisa bersaing secara nasional, itu nilai lebih gitu. Karena bagaimanapun juga kan nanti akreditasi yang B ini banyak gitu. Akreditasi A ini juga ya banyak juga gitu. Nah, kita bersaing dengan B yang banyak dengan A yang banyak ini ya, dengan skill tambahan gitu. Ya, jadi itu yang perlu adik-adik cari, belajar itu dibuat jadi pengalaman yang menyenangkan sehingga dia lebih mudah gitu untuk motivasi intrinsiknya lebih terjaga untuk belajar terus-menerus. Jadi jangan dipikirkan beratnya dulu, kalau udah beratnya dulu tanpa di breakdown apa itu beratnya ya bakal pusing sendiri gitu. Jadi semoga ini adik-adik bisa menyimpulkan bahwa atau melaksanakannya, jadi ada impact-nya gitu, bukan hanya menimbulkan kesadaran tapi bisa dilakukan juga. Mungkin demikian paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Resti. Selanjutnya, adik-adik yang kami sayangi dan hadirin kami sayangi, kita akan masuk ke materi kedua, yaitu tentang penguatan mekanisme coping yang akan disampaikan oleh Ibu Dokter Mutiara Anissa SPKJ. Kepada Ibu Dokter Mutiara, disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang terhormat Bapak Wadik Tija, lalu tim Ketua USS, tim USS, panitia, ibu-ibu dosen, dan adik-adik sekalian. Seperti yang Dr. Esti sampaikan ya, ini sebenarnya kan udah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya ini hanya untuk lebih menyegarkan, refresh, mengingatkan kembali. Karena bagaimanapun kan adik-adik semua adalah individu dewasa, jadi kami tidak bisa harus begini, harus begitu, lebih kepada kesadaran dirinya. Jadi tujuannya adalah untuk mengarahkan, memfasilitasi, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang bersama. Sudah terlihat? Sudah. Topiknya Ibu adalah mengenai penguatan mekanisme coping. Jadi nanti kita bahas coping itu apa sih, lalu apa sih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk sebagai mahasiswa fakultas kedokteran, baik adik-adik yang prodi kedokteran maupun prodi farmasi. Jadi nih, adik-adik semua kan sekarang bervariasi ya, ada yang mau masuk semester 3, 5, 7, jadi pasti setiap adik-adik semua berdasarkan tingkatnya mempunyai beban studi yang berbeda-beda. Beban itu nggak hanya beban akademik ya, ternyata di luar kehidupan sebagai mahasiswa juga ada beban kehidupan yang lainnya. Misalnya sebagai anggota organisasi, sebagai seorang anak, lalu sebagai seorang teman, pasti punya bebannya masing-masing. Kalau dari segi akademiknya sudah pastilah berkaitan dengan pembelajaran, nilai-nilai, ujian, tugas yang banyak. Dulu sistemnya teacher center, sekarang student center. Lalu gaya belajarnya mungkin yang pas masih SMA dipertahankan sampai sekarang, atau sekarang nih kan lagi SP ya, ternyata nilai ujiannya tidak sesuai dengan harapan. Kok dulu yakin lulus, ternyata lulus tapi nilai tidak sesuai harapan. Nah, itu kan adalah merupakan contoh beban atau stres yang bisa adik-adik hadapi di dalam kehidupan perkuliahan. Tapi di luar itu, adik-adik sendiri juga mengalami suatu stres atau beban nih, yaitu misalnya adalah tekanan dari teman sebaya atau masalah keuangan. Nah, tadi Dr. Andika sudah sebut ya, karena kondisi pandemi ini bisa berdampak pada semua segi kehidupan, terutama ya dalam masalah ekonomi ya, mungkin mempengaruhi orang tuanya, jadi mempengaruhi adik-adik juga. Lalu mempengaruhi juga keluarga,
Terus juga tempat tinggal nih, adaptasi, dan juga penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, itu adalah merupakan suatu stres. Tadi udah disebutkan sama Dr. Esti bahwa dalam kehidupan kita akan mengalami stres. Apa sih stres itu sebenarnya? Nah, stres itu adalah keadaan internal yang dapat diakibatkan oleh adanya suatu tuntutan. Jadi kita dalam hidup pasti ada tuntutan ya. Nah, tuntutan ini bisa fisik ataupun kondisi lingkungan ataupun sosial, yang mana ini bisa membahayakan diri kita dan ini di luar kendali kita. Nah, itu yang namanya stres. Jadi bisa fisik berupa misalnya terlalu panas, terlalu bising, terlalu dingin, atau bisa juga kondisinya adalah sosial seperti pertemanan, masalah ekonomi, masalah misalnya rasa kecewa, rasa sedih. Nah, itu semua adalah stres. Jadi beban yang akan menimbulkan tuntutan untuk diri kita itu namanya adalah stres. Nah, jadi stres itu kondisi kita tertekan. Jadi nanti kadang-kadang ya masih ada penyalahgunaan kalimat, oh orang stres gitu kan, itu kan kalimatnya tidak sesuai. Jadi kita, saya, adik-adik pasti semuanya pernah mengalami stres. Nah, sumber stresnya apa? Macam-macam, ada sumber fisik, ada psikologi, dan budaya. Kalau fisik misalnya kayak sinar matahari, terlalu panas, terlalu dingin. Kalau psikologi misalnya adalah seperti rasa sedih, rasa cemas, rasa khawatir yang tidak teratasi, atau sosial budaya seperti lingkungan, masalah ekonomi. Nah, jika adik-adik semua, maka stresnya di sini adalah masalah ujian, beban tugas, keterampilan belajar. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tingkatnya masing-masing, semester 1, nah ini kan udah ada adik-adik semester 2 ya. Kalau semester 1 berarti stresnya adalah penyesuaian adaptasi cara belajar. Dulu teacher center, sekarang student center. Terus dulu sebelumnya tinggal sama orang tua, sekarang tinggalnya nggak sama orang tua. Terus teman-temannya, teman-teman baru adaptasi. Nah, kalau semester 3 nih nanti ternyata nilai indeks prestasinya mungkin tidak sesuai harapan. Lalu topik mata kuliahnya mulai berubah ya, dari basic science mulai ke arah klinik. Nah, itu kan udah mulai beban beban perkuliahannya sudah lebih berat. Kalau semester 5 nih mulai nih ada skripsi, remedial nilai, indeks prestasinya nggak sesuai. Kalau semester 7 juga nih, mau koas, nilai-nilainya mungkin masih banyak yang belum selesai. Nah, itu semua adalah stres yang bisa adik-adik hadapi di dalam tugas adik-adik sebagai mahasiswa kedokteran. Itu di luar dari stres yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, Dr. Esi sudah sebut, stres itu tidak selalu negatif. Stres itu awalnya adalah, tujuannya adalah untuk menimbulkan kewaspadaan dari diri kita. Jadi, supaya stres itu menjadi motivasi kita. Itu namanya adalah eustress. Jadi, stres yang bagus itu adalah eustress. Jadi, mau ujian nih stres, jadinya semangat belajarnya, dicicil belajarnya. Nah, itu adalah stres yang baik. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa mengatasi stres itu, sehingga stres itu menjadi suatu distress. Jadi, mengganggu fungsinya sehari-hari. Jadi, kalau harusnya belajar, dia banyak tidur. Harusnya dia belajar, dia jadi banyak main game. Nah, dia tidak mampu menghadapi stres tersebut, sehingga yang timbul adalah distress. Nah, sekarang, apa sih yang menyebabkan kok orang ada yang eustress, ada yang distress? Itu adalah mekanisme coping. Ya, jadi, salah satunya yang bagaimana kita menghadapi masalah itu pasti dipengaruhi oleh mekanisme coping, kepribadian kita, dan support system. Kalau kepribadian, tiap orang berbeda-beda. Kepribadian itu sudah bawaan dari lahir, jadi kita nggak bisa ubah. Oh, misalnya A, ayolah jadi orang yang lebih ekstrovert, jangan introvert dong, nggak bisa diubah. Lalu atau si B, orangnya cemas. Ayolah jadi orang lebih berani, kita nggak bisa mengubah kepribadian orang. Itu udah berkaitan dengan genetik, neurotransmitter. Tapi yang bisa diperbaiki itu adalah coping. Coping itu adalah cara kita untuk menghadapi masalah, untuk mengurangi ketidaknyamanan yang kita rasakan. Nah, ini yang ingin diperkuat pada adik-adik semua. Adik-adik semua saya yakin sih mah udah pasti punya coping masing-masing lah gitu ya. Tapi bagaimana copingnya yang bagus, jangan menggunakan coping yang tidak bagus, supaya tidak muncul yang namanya distress. Stres itu apa sih dampaknya, Bu? Banyak sekali. Stres itu, ketika kita mengalami stres, itu akan mengalami persepsi kita ya. Bagaimana kita melihat stres itu dipengaruhi oleh persepsi. Persepsi itu cara berpikir. Jadi, bisa persepsinya positif, bisa persepsinya negatif. Jadi, kalau misalnya apapun persepsi kita, pasti akan mempengaruhi aspek emosi, aspek kognitif, dan perilaku.
kalau emosi pasti ada cemas, marah, kesal. Kalau kognitif berarti apakah kita jadi pelupa, apakah kita jadi lebih ingat. Kalau perilaku, apakah kita memecahkan masalah atau kita kabur dari masalah, lari dari masalah. Nah, itu adalah efek untuk psikologisnya. Tapi dia juga berdampak ke fisiologis, berdebar-debar, keringat dingin gitu ya. Tadi kan Dr. Esi bilang neurotransmitter ya, serotonin, dopamin. Nah, itu akan mempengaruhi kita. Jadi, kalau kita stres, pasti akan mempengaruhi juga fisik kita. Jadi, makanya stres harus diatasi supaya fisik kita juga nggak terganggu. Maka teori COVID adalah kalau kita stres, imun kita turun, kita mudah terinfeksi jadinya. Nah, itu juga semua berkaitan dengan fisiologis ini. Nah, ini ya adik-adik ya. Jadi kita akan ada banyak stresor dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita pasti mengalami stresor. Bayi aja punya stres. Kenapa? Kalau nggak dapat susu dia stres, nangis. Anak-anak aja pasti stres. Kalau misalnya nggak dapat mainan dia nangis, dia stres. Remaja juga pasti stres. Habis itu adik-adik semua stres. Saya dosen-dosen juga stres, juga pasti punya stresornya masing-masing. Gustia, Pak Tio punya stres, semuanya pasti punya stresor masing-masing. Tapi bagaimana cara menghadapi supaya stres itu tidak menimbulkan gangguan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang namanya coping. Jadi, coping ini adalah usaha kita untuk mengatasi masalah yang dihadapi, untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga kita bisa berespon dengan situasi tersebut. Nah, tampilannya adalah dalam perilaku dan pikiran. Nih, jadi ada dua teori yang mengatakan berdasarkan Lazarus dan Folkman, dia mengatakan bahwa coping itu cara ada dua jenis, satu problem-based coping, satu lagi emotion-based coping. Kalau problem-based coping itu adalah tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengurangi situasi stres yang ada. Jadi kita hilangkan stresnya. Misalnya ada misalnya mau pergi jalan-jalan, terus ternyata di tengah jalan ada anjing, kita harus hilangkan anjingnya. Gimana caranya? Kita kabur. Jadi kita menghilangkan si pembuat stres kita. Jadi kita hilangkan stresornya. Itu problem-based coping. Bisa dengan konfrontatif coping, kita hadapi betul, tapi dengan cara yang kurang bagus, agresi. Kita marah-marah, kita bertengkar. Atau dengan seeking social support, kita cari bantuan orang lain untuk menghadapi stresor tersebut. Misalnya mungkin ada masalah keuangan, kita laporkan orang tua, ada masalah ini-ini, terus dibantu, hilanglah masalahnya. Atau planful problem solving, kita bikin rencana, kita analisa apa sih masalahnya, apa sih penyebabnya, sehingga masalah itu bisa teratasi. Tapi ada juga emotion-based coping. Jadi emotion-based coping ini, stresornya kita nggak bisa hilangkan, tapi kita mencoba mengatasi respon emosi yang timbul akibat stresor tersebut. Jadi kita coba untuk mengurangi ketidaknyamanan kita, menghilangkan sementara kesedihan kita. Nah, itu adalah dengan cara bisa self-control, kontrol diri kita, atau positive reappraisal, kita berusaha berpikiran positif. Kalau dalam agama nih, mencari hikmah dari semua kejadian, lalu accepting responsibility, menerima apapun yang terjadi, ikhlas, atau yang lebih fatalnya escape, kabur. Ada masalah lari, ada masalah kabur. Nah, escape ini yang tidak boleh. Bagaimanapun, masa mau kabur terus-terusan ya, tuh masalah tetap aja di depan mata. Terus kita kabur juga nggak ada gunanya. Nah, jadi ini kalau problem focus coping skill berarti fokus kepada masalahnya. Jadi misalnya masalahnya adalah tugas yang menumpuk. Bisa nggak tugasnya dihilangkan? Enggak ya, tetap aja jalan tuh tugas harus dikumpul, tugas harus pleno juga, harus presentasi juga, harus ujian juga. Jadi bagaimana caranya? Ya udah kita atasi masalahnya. Misalnya mau ujian, kita cicil belajarnya, kita atur waktu kita. Atau misalnya enggak ngerti ini sama pelajarannya, bertanya, ask for support. Sudah tanya sama teman yang pintar, ini apa sih maksudnya aku enggak ngerti? Atau bertanya sama dosennya, Bu, saya enggak ngerti nih, Bu, tolong dijelaskan. Atau establish healthy boundaries, bikin batas yang sehat. Misalnya dengan teman-teman yang ternyata nggak belajar. Tentu kalian jadi ikutan ya, nggak belajar. Nah, bikin batas. Jadi bukan berarti menjauh, tidak mau berteman. Bukan, hanya bikin batas untuk sementara. Lalu create a to-do list. Ini udah jelaskan ya sama Dr. Esti ya. Yang namanya harus diselesaikan nih masalah belajar. Bikin prioritas apa yang harus dikerjakan lebih dahulu.
Nah, kalau emotion based coping berarti itu adalah mengatasi rasa tidak nyaman, masalahnya nggak bisa dihilangkan tapi kita kontrol emosi kita. Misalnya dengan distract, mengalihkan, olahraga atau mandi. Misalnya kalau sekarang kan banyak tuh aromaterapi yang bisa untuk menenangkan gitu ya, atau meditasi atau relaksasi atau give yourself a big talk. Maksudnya adalah kamu bisa. Ya, kamu sehat, kamu bisa, kamu juara, kamu yakin. Jadi meyakinkan diri kita bahwa kita itu sebenarnya bisa. Nah, itu adalah emotion focus coping skill. Nah, ini adalah teknik relaksasi. Ini sering digunakan nggak hanya saat stres ya, ketika kita cemas, anxiety. Nah, cemas itu kan bisa dipicu macam-macam ya, mau ujian, mau presentasi. Kalau misalnya cemas itu presentasi kan suka blank tuh pikirannya. Nah, bisa nih ada dilakukan teknik relaksasi. Inhale, tarik nafas, nanti lewat hidung, nanti keluarkan lewat mulut udaranya. Jadi ini adalah satu teknik relaksasi yang termasuk dalam mekanisme coping juga. Nih, tapi janganlah gunakan coping yang nggak bagus. Apa tuh coping yang nggak bagus? Penyalahgunaan zat atau alkohol. Nah, minum-minum, terus make-make ganja. Terus sekarang sih banyaknya ya, lagi ngetrennya itu lagi susah ya pandemi ya, nyarinya yang apa kayak lem atau buah kecubung. Nah, itu banyak tuh untuk mengalihkan pikiran, jauhkan hal-hal seperti ini. Atau belanja yang berlebihan. Nah, saya sih ngaku ya, ibu nih kalau stres nih shopping gitu kan, apalagi sekarang banyak nih aplikasi untuk berbelanja online yang sangat gampang, Tokopedia, Shopee dan segala macam. Terus ada juga quote yang bilang shopping is the best psychiatrist. Jadi shopping itu lebih murah daripada psikiater. Nah, jadi katanya daripada stres ke psikiater mending belanja. Siapa bilang ya, lebih mahal belanja lagi kayaknya. Nah, jadi kalau memang stres, boleh kalian belanja, tapi belanjanya jangan sampai berlebihan. Biasanya belanjanya barang-barang yang tidak dibutuhkan. Ya. Bisa mungkin, oh jilbabnya bagus, oh ininya bagus. Nah, itu dialihkan ke hal-hal yang seperti itu. Lalu tidur yang berlebihan. Nah, ada juga semakin dekat ujian, semakin mengantuk. Lihat buku, mengantuk. Kadang bukunya yang nonton kita atau buku yang jadi bantal. Nah, itu juga harus hati-hati. Terus juga menghindar. Nah, ini juga nggak bagus digunakan. Nah, menghindar dari semua. Tiba-tiba, nggak sanggup ujian besok. Terus tiba-tiba bukunya sakit, ke dokter sakit. Nah, menghindar dari ujian gitu kan. Ya, hal-hal seperti itu harus dihindarkan. Terus venting to others. Venting to others ini maksudnya adalah kita kalau nggak ada yang gak nyaman, kita boleh cerita sama orang lain. Tapi ketika kita cerita, kita udah ventilasi, udah curhat, dan sampai di situ selesai, fokus sama yang lain. Jadi nggak seminggu, nggak tiap hari, itu aja yang dibicarakan, itu tiap hari nggak kelar-kelar, akhirnya stuck pada masalah tersebut. Jadi udah ventilasi, udah cerita, udah selesai, lanjut, move ke selanjutnya. Jadi jangan curhat. Seminggu terus curhat itu aja sama teman-temannya tapi nggak maju-maju, nah tentu itu juga tidak bagus. Nah, temannya juga bisa aja bosan, itu aja gitu kan, nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, jadi juga jangan curhat ini berkepanjangan tapi nggak ada solusinya. Jadi kalian juga selesaikan terus lanjut dengan hidupnya, lanjut dengan kegiatan berikutnya. Nah, ini adalah beberapa juga nih teknik coping yang bisa digunakan. Jadi kalau ada yang tidak nyaman, distraksi, alihkan pikiran kalian dari hal yang tidak nyaman tersebut. Misalnya apa ya? Oh, kalau banyak kan usia-usia segini kan masalah relasi ya, gitu kan, masalah relasi ya, misalnya perempuan laki-laki, tapi cewek cowok pacaran seperti itulah kalau usia-usia adik-adik ini kan. Misalnya enggak nyaman ya udah alihkan. Alihkan itu bisa dengan cara enggak usah dilihat. Kalian menghindar dulu sementara, kalian membaca buku, pokoknya alihkan pikiran dari situasi yang membuat tidak nyaman. Lalu, lakukan katarsis. Katarsis itu adalah ekspresikan emosi. Nah, prinsipnya adalah mau marah, mau kesal, mau sedih, boleh ekspresikan. Tapi prinsipnya jangan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Bu, saya mau nangis, ya udah nangis saja. Tapi jangan sampai nangis kalian menyakiti diri. Bu, saya mau mukul-mukul. Boleh, pukul. Tapi jangan pukul kaca, jangan pukul pintu. Pergi ke gym, cari sasak tinju, pukul. Atau cari bantal, pukul. Nah, kalau saya nih zaman PPDS nih, di dekat kampus saya itu kan ada kayak mall gitu ya. Kan ada mataharinya, ada time zone-nya. Saya cari mainan yang pukul-pukul. Nah, kan ada tuh mainan yang bisa dipukul-pukul ya. Sambil membayangkan semua agresi, kekesalannya tidak bisa dilampiaskan, saya pukul-pukul. Terus nanti kan nggak ada yang rugi, malah dapat ini ya, vouchernya bisa ditukar gitu kan, jadi nggak ada yang rugi. Jadi intinya adalah
ekspresikan, tapi jangan ada orang yang rugi karena perilaku kita. Mau nangis boleh gitu kan, misalnya mau apa, berteriak juga boleh, tapi cari tempatnya yang memang tidak mengganggu orang lain. Mau curhat juga boleh, boleh curhat, cari orang yang memang bisa dipercaya. Jadi harus dikatarsis, harus dirilis, harus dikeluarkan. Lalu setelah itu, situation redefinition. Jadi coba untuk melihat suatu masalah itu dari sudut pandang yang lain. Misalnya kalian ada masalah dengan teman, misalnya miskomunikasi nih, kalian melihat teman ini kayaknya tidak peduli. Nah, itu adalah persepsi pada saat marah ya. Ketika sudah tenang, terus coba berpikir, kira-kira kenapa ya temanku bersikap seperti tadi? Oh iya ya, mungkin karena aku tadi berbuat ini ya, sehingga dia tersinggung. Nah, jadi nanti coba ketika kita kesal, coba kita memposisikan diri dari orang lain dari sisi orang lain. Jadi kita bisa melihatnya dari berbagai sudut pandang. Kalau kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, biasanya kita bisa untuk lebih memahami situasi orang tersebut. Itu namanya berempati ya, sebagai dokter kan kita juga harus berempati. Lalu direction, ketika sudah jelas masalahnya apa, pikirkan solusinya apa sambil cari informasi. Misalnya nggak lulus modul ini, wow ya udah, berarti saya harus cari informasi, saya salahnya di mana? Apakah tutor saya hadir tidak lengkap? Apakah nilai tugas saya nggak lengkap? Ataukah misalnya nilai ujiannya? Nanti tanya misalnya sama teman, kamu kok bisa lulus sih nilainya bagus? Oh iya, saya ngumpulin, saya selalu masuk tutor, tugas saya tepat waktu, kalau belajar teknik saya begini. Nah, kumpulkan informasi-informasi. Lalu acceptance, terima. Kalau memang tidak bisa diubah, ya udah diterima. Ya udahlah, nggak bisa diubah nilainya. Ya gimana lagi? Belajar. Jangan, ih gimana sih dosennya ini. Nah, kalau misalnya seperti itu, tidak bisa menerima, kan lama-lama yang ada adalah hatinya sakit, kepalanya sakit gitu kan. Jadi harus belajar menerima. Lalu getting help when we need it. Jadi kalau memang butuh bantuan rasanya, ya udah cari bantuan. Lalu kita orang beragama pasti punya coping agama. Nah, kita alihkan nih. Meningkat sholat, kita istighfar, kita tingkatkan sedekah. Nah, ingat bahwa sedekah bisa ini ya, melapangkan rezeki kita. Rezeki kan nggak hanya uang ya, lulus, nilai bagus, kan rezeki juga. Terus memang kalau misalnya udah selesai di masalah, supaya tidak terjadi lagi, berarti kalian bisa antisipasi, bisa melakukan tindakan untuk mencegah supaya masalah itu tidak terjadi lagi. Nah, ini adalah teknik-teknik coping yang bisa adik-adik lakukan. Jadi ketika ada suatu masalah, jangan masalahnya berlalu begitu saja. Kita harus belajar dari masalah tersebut. Besok kalau ada kejadian yang begini, aku udah bisa antisipasi. Jadi masalah itu nggak datang, terus mental, pergi aja. Kita harus bisa belajar dari masalah tersebut. Jadi besok-besok kita nggak akan mengalami kesalahan yang sama. Atau kita sudah bisa mengantisipasinya akan terjadi juga, tapi resikonya lebih minimal dari yang sekarang. Nah, sekarang nih yang sangat yang jadi perhatian adalah kebanyakan pada dewasa muda ya. Dewasa muda itu kan umur 20 tahun ya. 19 ke atas setelah remaja ya. Nah, itu kebanyakan coping yang digunakannya adalah coping yang tidak bagus. Apa itu? Self-harm. Self-harm itu menyakiti diri. Itu banyak sekali. Mulai dari menjerukan kepala, mulai dari misalnya kayak ada yang mengiris-iris, mengilet, atau ada yang misalnya meminum obat yang tidak sesuai. Nah, itu ada perilaku self-harm. Itu yang sangat banyak sekarang dilakukan. Nah, kalau pada mahasiswa FK, belum ada penelitian secara jelas ya tentang perilaku ini, tapi kalau bisa itu yang kita antisipasi, jangan terjadi. Nah, ini adalah beberapa kasus nih, kita coba lihat nih ya, beberapa kasus, bagaimana sih coping yang digunakan dalam kasus-kasus seperti ini. Misalnya ada mahasiswi A, dia buka perutan akademik, ternyata gagal. Gagalnya itu banyak modul lagi, itu dia sedih, dia kecewa. Nah, kira-kira apa sih coping yang dilakukan oleh si mahasiswi ini? Kalau kita lihat dari berbagai macam tadi fokus coping, kira-kira ada nggak yang bisa bantu ibu? Kalau kalian ngalamin ini, apa yang kalian lakukan? Ada yang bisa bantu? Ada yang mau? Nih, misalnya lah, lihat nilai, aduh di portal 3 modul nggak lulus nih. Terus apa yang mau dilakukan?
nangis-nangis, ah yaudahlah biarin aja lah mau diapain gitu. Apa yang mau kalian lakukan? Apa yang mau adik-adik lakukan? 92. MPM 92. Dua, oh ya ini 20, dua angkatan 20, nomor 92. Nah, ya. Ya, Bu. Ya, kira-kira kalau jadi mahasiswa ini, kira-kira apa yang mau dilakukan? Namanya siapa? Oh, Farizi. Ah, iya Farizi, Bu Ulfah. Ya, Farizi, ya Farizi. Apa yang mau dilakukan? Kira-kira kalau ada perkasa seperti ini, Farizi lihat portal, ternyata banyak nggak lulus. Apa yang mau Farizi lakukan? Melakukan yang lebih baik lagi, atau... Ya, lebih baik lagi itu spesifiknya kayak apa, Farizi? Kan biasanya ketrigger gitu, Bu. Jadi mungkin okay. Belajarnya lebih tambah lagi. Oke, okay, ya. Jadi kalau dilihat tadi, berarti Farizi menggunakan problem fokus coping. Jadi fokus ke masalahnya, oh nggak lulus ujian, ya udah aku perbaiki lagi, gitu ya. Jadi kalau salah satunya adalah kalau ada masalah seperti ini contohnya ya, maksudnya salah satunya kan kalian pasti beda-beda ya caranya ya. Nggak mesti kayak gini, nanti kalau ketemu dia seperti ini harus dilakukan. Nggak juga, tergantung adik-adik semua. Menghadap ke PA-nya, Bu, saya nggak lulus gini-gini-gini, Bu. Oh, ini kira-kira masalahnya di mana ya, diskusi. Nanti, oh ternyata mungkin cara belajar kamu kurang bagus, kan numpu-numpu. Oh, ternyata caranya menghafal, bukan memahami. Nah, jadi kan nanti ditemukan solusi dari masing-masing masalahnya supaya strategi pembelajarannya lebih baik. Itu kalau problem fokus. Tapi ada juga yang emotion fokus. Pada lagi terjadi nilainya nggak bagus, terus dia coba untuk mengalihkan dengan mungkin baca, main game sebentar, dialihkan tuh pikirannya. Terus setelah itu mungkin pas di posan, keselnya itu dialihkan dengan misalnya bersihin kamar, atau dengan olahraga, itu untuk mengatasi emosi yang dia rasakan. Terus adalah dengan beribadah nih, mengurangi rasa sedih, rasa kecewanya. Kita harus lakukan dua-duanya. Nggak bisa hanya emosinya, tapi nggak ada solusi untuk problemnya. Jadi tetap harus problem focus coping dan emotion focus coping. Tapi jangan, yaudahlah sedih tidur mulus mulu, tambah males belajarnya. Terus yaudah deh pas ujian nanti bikin kertas contekan. Nah kan jelas tuh jawabannya apa, pasti lulus. Nah itu udah nggak bagus. Atau... WA dosennya, Bu, saya pede kok saya belajar, kok saya nggak lulus sih, Bu? Nah, caranya udah kurang bagus. Jawaban saya sama kok, Bu, sama teman saya, Bu. Loh, kira-kira kalau jawaban sama temannya tahu dari mana, gitu kan? Yang ada dosennya semakin curiga. Kok tahu sama? Ya, emang dari mana tahu samanya? Nah, jadi hindarilah untuk yang responnya yang tidak bagus. Ya, oke, karena ingat tujuan kita semua adalah untuk menjadi seorang dokter yang berkompeten dan sesuai dengan etika. Ya, lalu ada masalah lagi, mahasiswa B presentasi di pleno, tapi ternyata dia pencemas. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ini? Kalau ngomong blak-blak-blak-blak, deg-deg-deg-deg, keringat dingin gitu. Jadi gimana? Yaudah, WA teman di grup, sorry ya, aku sakit nih, dismenore, tolong aja ya, B ya, kerjain ya, kan sering ya kayak gitu ya, kadang-kadang, ya Bu, ketuanya nggak datang Bu, nanti yang lain jadi pengganti untuk presentasinya. Nah, itu namanya dia adalah escape, lari, dihibahkan ke orang, nah itu nggak boleh. Jadi, kalau memang ada masalah dengan presentasi, belajar sama teman yang pintar presentasi, latih dulu, latihan dulu sebelum presentasi. Itu problem fokus. Kalau untuk emotion fokusnya, inhale, exhale, teknik relaksasi. Yakinkan diri kalian bisa, positive thinking. Dan bisa dilakukan. Ya. Jadi intinya, atasi masalah, atasi emotion kita, dua-duanya. Jangan lakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, tiba-tiba sakit, datang surat sakit, terus temannya udah kelimpungan pas hari harus presentasi, gara-gara temannya nggak datang. Nah, jadi jangan merugikan orang lain. Nah, ini adalah beberapa yang bisa dilakukan, teknik deep breath, tarik nafas dalam, positif self-talk tadi sama diri sendiri, bikin daftar pilihan yang harus dilakukan, atau misalnya kopi yang lain adalah kayak sekarang kan lagi ngetren tuh punya tanaman yang mahal-mahal itu ya, atau misalnya punya peliharaan, terus atau sekarang teman saya suka tuh ada aplikasi di handphone yang menggambar, drawing, warna-warna untuk rilis emosinya aja, atau melihat foto-foto yang lama yang bisa menimbulkan kalian bahagia, atau berjalan sebentar,
terus atau membaca buku, bicara dengan orang lain, itu adalah cara-cara sederhana untuk mendistract tidak nyamanan kita, tapi setelah itu kita harus balik lagi dengan masalah yang kita hadapi, tapi dengan perasaan mungkin sudah lebih nyaman karena sudah kita distract. Nah, ini adalah contoh kalau yang merasa agak kopinya kurang bagus nih bisa dibikin nih. Misalnya kayak di hari ini kira-kira hari Minggu apa kejadiannya apa. Jadi misalnya adalah situasi, feeling itu perasaan. Intensitas berapa tinggi sih perasaan yang kita rasakan tidak nyaman, terus coping yang kita gunakan apa, hasilnya bagaimana. Jadi kalau misalnya kita lihat hasilnya tidak bagus, berarti kita bisa saja tidak menggunakan coping itu lagi. Nah, jadi bisa digunakan cara copingnya yang lain. Karena bagaimanapun coping itu akan berbeda-beda setiap orang, dan coping itu bisa aja pada saat masalah A dia nggak cocok coping ini, bisa aja pada masalah B dia harus coping yang lain. Jadi nggak mesti coping misalnya berjalan-jalan, misalnya jalan-jalan, belanja, coping itu digunakan untuk satu masalah, belum tentu. Bisa aja di masalah yang lain kalian menggunakan coping yang lain. Jadi sampai kalian cocok, coping mana sih yang paling cocok untuk saya, gitu. Tapi intinya jangan menggunakan coping yang salah. Nah, ini ada tambahan sedikit, prokrastinasi. Ya, udah pasti tahu ya, suka numpuk-numpuk, nunda-nunda pekerjaan, nunda-nunda tugas, itu namanya adalah prokrastinasi. Nah, saya juga suka prokrastinasi, adik-adik juga ya. Jadi itu adalah manusiawi ya, tapi jangan dibiarkan prokrastinasi itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pecah tugas yang sebanyak itu jadi sekecilnya. Misalnya tugasnya adalah tugas pleno. Kebanyakan pleno banyak nih ya. Tugas tutorial kan banyak nih. Jadi pecah. Oh, bikin dulu step 1, bikin dulu step 2. Jadi mikirnya jangan secara keseluruhan. Pecah per bagian-bagiannya. Terus pastikan tanggal yang konkret. Harus selesai besok. Nggak bisa besok aja. Harus selesai hari Selasa jam 11. Jadi harus konkret. Hilangkan gangguan dari lingkungan. Kalau belajar, ya udah. Misalnya kalian suka di tempat yang sendiri, sendiri. Kalau sukanya tenang, tenang. Jadi hindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan gangguan. Misalnya mau menunda-nunda, hitung dulu. Jangan langsung tunda, hitung dulu. 1, 2, 3. Sambil berpikir, oh mungkin aku nggak jadi nunda. Terus komitmen bahwa menunda bekerja 5 menit, nanti lama-lama akan menjadi semakin semangat tuh untuk mengerjakan tugasnya. Terus tandai di mana hari kalian harus mengumpulkan tugas tersebut. Oh, hari Selasa harus kumpul semuanya. Terus hargai diri kita atas pencapaian. Itu tadi ya, imbalan kata Dr. Resti. Kalau aku bisa menyelesaikannya, aku boleh beli jilbab ini deh. Nah, kalau aku bisa menyelesaikan ini, aku boleh deh beli minum catang deh. Nah, jadi hargai diri kita untuk setiap pencapaian yang sudah kita lakukan. Hindari perfeksionis. Jadi kalau ada orang yang perfeksionis, kurangi. Harus bagus, harus 100 nilainya. Enggak, turunkan level Anda. 80 udah bagus kok. Karena kalau perfeksionis nggak akan kelar-kelar tuh, percaya deh. Terus visualisasikan diri Anda di masa depan. Aku ingin jadi dokter bedah, begini, aku ingin begini. Jadi kalian semakin semangat, motivasi internal. Lalu fokus pada tujuan, bukan pada tugas. Fokus aku mau jadi dokter. Jadi bukan fokus, aduh tugas ini, tugas itu. Pasti kalian langsung lemas, karena motivasinya langsung rusak karena pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, ingat, hidup itu tidak ada yang mulus. Pasti hidup itu akan ada masalah, tapi setiap masalah itu akan ada hikmahnya. Nah, jadi jangan adik-adik berkecil hati jika setiap tahap pendidikan ada masalah. Di semester 1 ada masalah, 3 ada masalah, 5 ada masalah, jangan berkecil hati. Karena masalah itu yang membuat kita menjadi lebih dewasa, membuat pengalaman kita menjadi lebih banyak, sehingga ketika ada masalah itu lagi di masa depan, kita bisa menghadapinya dengan tegak. Oh, aku udah pernah kok, aku udah bisa, aku udah prepare dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi jangan down hanya dengan sedikit masalah. Karena perjalanan kalian panjang, jadi pengalaman yang kita kumpulkan juga harus banyak. Jadi setiap hari belum tentu bagus, tapi pasti ada hikmah yang bisa kita ambil dari setiap hari itu. Itu saja kayaknya, semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, menjadi bekal adik-adik semua. Saya kembalikan kepada Ibu Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Mutiara Anita atas materinya tadi. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan sharing. Kepada adik-adik mahasiswa, dipersilahkan mengajukan pertanyaan atau sharing kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Silahkan menyebutkan nama dan NPM-nya.
Mungkin di angkatan 2018 ada yang mau bertanya, 2019, 2020 dari prodi kedokteran dan prodi farmasi, silahkan bertanya. Halo, adik-adik. Mudah-mudahan nggak tidur semua ya, Bu. Mudah-mudahan udah bisa semua ya. Iya. Maksudnya udah aplikatif semua. Iya. Tadi ada yang pakai video juga virtual lecture. Halo, adik-adik. Ada atau ada mau sharing kalau punya masalah? Atau gimana ya, Bu Mutiara, Bu? Kalau saya dulu pernah nih masalah dengan ini apa nilainya gitu ya, Dokter Estia, nilainya rendah. Terus habis itu saya melakukan ini, ternyata nilai saya bisa lebih bagus. Mungkin saya sharing untuk teman-temannya, adik-adiknya atau kakak-kakaknya. Ya, namanya penguatan mungkin sudah punya semua. Jadi ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kalau misalnya itu sesuatu yang sangat personal, bisa langsung ke bimbingan konseling. Mungkin nggak nyaman juga untuk disampaikan di sini gitu. Tapi yang penting yang sampaikan Dokter Mutiara tadi mengenai mekanisme coping, karena bagaimanapun juga kan ya hidup itu akan selalu ada ujian, ada tantangannya gitu. Semoga selalu berada di jalannya. Jadi copingnya itu coping yang ke positif, bukan yang apa yang ke yang lain-lain gitu, yang negatif dan merugikan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi harapan kita ada impact-nya, ada pengaruhnya lah kegiatan ini buat adik-adik, bukan hanya sekedar hadir menghidupkan video di Zoom ini gitu, tapi ada manfaatnya juga yang bisa dipraktekkan nantinya. Karena ya namanya motivasi, namanya coping, ya dia ada yang perlu diingatkan kembali gitu. Begitu juga dengan diri kita masing-masing ya, Dokter Mutiara ya. Kadang kita pasti juga ada di saat-saat motivasi kita lagi turun atau coping kita lagi berantakan juga gitu. Nah, ada waktunya kita bercerita dengan orang lain gitu, menerima sudut pandang yang lain gitu. Boleh, silakan aja. Apalagi kalau misalnya kita sudah ada peer mentor atau peer konselor juga yang baru tahap awal dilatih gitu ya. Insya Allah ada pelatihan selanjutnya, itu juga bisa kok diminta bantuan bagaimana dia mendengarkan cerita adik-adik yang lain gitu dengan berbagai masalahnya. Ya, mudah-mudahan bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya sukses selalu, apalagi ya sehat selalu. Kalau saya nggak ada pertanyaan, mungkin kita selesaikan aja ya, Bu Tia, Dokter Mutiara. Dan jangan lupa isi link presensinya, diisi sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang diterima saat ini, karena ada lembar evaluasinya juga di sana. Mungkin dari sekian saya itu aja kali ya. Ada tambahan mungkin Dokter Mutiara? Soalnya nggak ada pertanyaan. Kita harapannya sih di diskusi ya. Iya. Ya memang coping, motivasi itu kan balik ke diri sendiri. Jadi pasti udah punya. Kita hanya untuk mengingatkan, mengarahkan. Jangan sampai itu nggak sesuai dengan alurnya gitu. Nggak sesuai dengan jalannya. Jadi karena kan adik-adik semakin bebannya juga semakin tinggi, apalagi situasi pandemi yang serba tidak pasti ya. Tadi Dr. Andika udah bilang sebentar offline, sebentar online. Jadi tantangan buat adik-adik semua juga lebih berat dibandingkan mungkin yang sebelumnya gitu. Apalagi yang pertama, yang angkatannya Farizi ya, itu kan angkatan memang daring ya semuanya ya. Jadi kuliahnya, yang kuliah tatap muka belum ada kecuali Skillab ya, Dr. Estia gitu. Jadi pasti akan berbeda gitu. Mungkin kedekatan dengan teman-temannya juga jadi berbeda ya gitu, dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya itu aja sih ya. Intinya sih buat membuat kita menjadi lebih baik.
nggak ada ujiannya, ini nggak ada lulus tidak lulusnya, ini hanya untuk aplikasi tambahan dalam kehidupan sehari-hari supaya bekal adik-adik juga lebih banyak. Jadi bekalnya nggak ilmu aja ya, nggak akademik aja, tapi bekalnya juga adalah soft skillnya. Itu aja sih rasanya. Boleh ditutup ya, Bu Resi ya. Ya, kita kembalikan lagi ke Butia. Terima kasih Butia. Ya, terima kasih Dokter Resi dan Dokter Mutiara Nisa. Mungkin demikian acara kita pada siang hari ini. Kami sebelum acara mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu slogannya ya. Dan kemahasiswaan enggak hidup mahasiswa.